makan sosis. Ayo kita latihan baris berbaris. Maju, jalan. Siap, gerak. Ya, gue kena ini gerak. Kok begini semuanya? Kan saya bilang maju jalan. Gak jelas tadi kita ngomong. Gak jelas. Oh, maju. Jalan. Oh. Kok gak ada yang benar sih? Artikulasi. Artikulasi. Bapak mau aja deh. Saya mimpin dah. Coba. Sekarang dengan rabu abah saya. Iya. Ngomongnya, cuy. Yang benar kamu. Oh iya. Haksop, gerak. Hah? Kayak orang bersin lu. Gimana sih? Gak jelas, tapi kok mereka ngerti? Iya emang begitu. Coba. Tau paskibra gak? Tahu. Itu buat cewek. Kalau buat cowok? Paskibro. Ini. Ayo coba awet. Haksop, gerak. Haksop, gerak. Oh, kok bisa dia? Ya emang gitu, apa di situ? Siap, gerak. Allah, heh, saya kan udah jelas ngomong siap gerak, kembali maju-maju. Kok nggak kompak? Ada yang belok kanan, belok kiri, dia diem aja. Bapak nggak jelas. Jelas. Gerak, maju, jalan, tengah, maju, belok kanan, kiri, gerak. Berantakan sih. Gak bisa ngajarin nih. Gimana sih? Bapak. Coba kamu lagi. Kurang yakin saya. Kamu pribadi deh, maju sini. Hah. Hadap kanan, gerak, coba. Hadap kiri, gerak. Mana ada orang begini? Baris lah, Bang. Baris loh. Kalau orang model-model kayak lu mimpin upacara gak bakal berhasil. Nah, emang kenapa? Lu misalnya jadi inspektur upacara. Coba. Lu misalnya kan, kepada inspektur upacara, siap say. Gak doang, siap say. Inspekturnya lu. Coba kesek. Karena upacara itu abah-abahnya tergantung inspekturnya. Oh gitu? Kalau inspektur Pak Tarno. Kepada inspektur upacara, mohon dibantu ya. Jeez. Kemarin saya datang ke acara Pak Inspektur Mama Dede. Mama Dede? Kepada Inspektur Upacara, curhat dong, Mak. Berarti kemarin tuh ya, saya juga lagi upacara. Yang mimpin Ustaz Maulana. Terus gimana itu? Siap, jemaah. Oh, jemaah. Kamu punya cerita? Ada, Pak. Gimana? Kemarin Inspekturnya jadi miharja. Terus gimana? Siap, apaan tuh? Itu. Itu. Oh, sama kemarin ada. Ada lagi? Boyolah. Gimana tuh? Haji Roma Irama. Gimana? Siap, begadang. Jangan begadang. Itu. Pokoknya tergantung inspektur. Ya. Ini katanya Umi juga ada. Umi ada katanya. Umi, sini kamu. Ya, waktu itu lu pacara di cerita sama gua. Eh, coba Bang. Nih. Saya pacara inspekturnya itu, Bang. Itu bagus tuh. Bagus tuh. Iya. Gitu. Itu juga ada tuh, Umi, yang lalu bilangin ya. Kemarin. Lu tau gak? Inspektur jadi komuser. Iya. Jangan cerita pokok. Bang, saya datang upacara inspektornya Deddy Kobuser. Terus iya. Gimana sih, Mi? Abis itu langsung 3, 2, 1, close the door. Kemarin dia juga bilang, tahu gak? Siapa? Pas lagi upacara, yeah. Yang mimpin si Limbat. Gimana, Mi? Ya diem aja lah. Limbat pas lagi upacara. Oke, sekarang saya akan mengabsen ya. Yang pertama dari kebersihan. Umi Setiawati Nurul Nugroho ya. Siapa namanya? Umi Setia Nulur Nugroho. Umi Setiawati Nugroho panggilnya EN. Jauh banget. Masa Umi panggilnya EN? Gini-gini dong EN. Ya, jadi saya akan mengabsen ya. Umi ini dalam sebulan menjadi karyawan yang suri tuladan. Ya, sebulan ada berapa? Baru denger lagi tuh gue bahasa. Suri tuladan. Udah lama banget gue gak denger tuh. Bahasa bulu gue. Udah lama gue gak denger tuh. Baru denger lagi. Dia menjadi contoh buat karyawan yang lainnya. Ya. Dalam satu bulan terdiri dari 30 hari. Betul. Ya. Umi itu 5 sakit, 5 izin, 5 alfa. Dan sekarang ini ini salah satu favorit saya juga. Yang selalu kemana-mana namanya saya. Siapa? Ada Sony Tulung. Sony.
kamu boleh minggir gak? Saya gantian apa Sony? Iya. Nah, Sony itu termasuk karyawan yang sangat rajin sekali. Karena dalam satu bulan itu ada 30 hari. Tapi dia selalu rajin. Dalam sebulan masuk 40 hari. Masuk 40 hari. Iya, karena sisa 10 harinya kamu bareng sama aku di ruangan. 30 hari? Dia masuk 40 hari. Masuk-masuk. Ini orang... Oke. Nyembah apa sih orang? 20 hari, 40 hari. Hei dengerin, di sini saya kepala kereta ya. Di sini kepala stasiun. Kepala kereta lokomotif. Iya maksudnya kepala stasiun. Kepala stasiun. Kepala kereta mancung. Gue di sini udah begini jalannya. Oke, sekarang kamu ya. Kimau. Kimau ini salah satu dinas pengamanan ya. Oh bukan kepala kereta. Apaan tuh? Kepala bandeng. Dimakan kucing. Dimakannya terakhir. Ya. Jadi kamu ini Kimau, kamu itu keamanan di sini. Ya. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana anggapan kamu tentang pengamanan di sini? Aman, Pak. Aman aja. Semenjak saya jadi security di sini, Pak. Mm-hmm. Motor nggak ada yang hilang. Widih. Semua aman, Pak. Hebat. Padahal sebelum saya kerja di sini, Pak, pada hilang, Pak. Ya, bagus banget dong. Emang malingnya saya. Makanya untuk nggak terima saya. Coba saya nggak terima, masih hilang. Pak, akhir-akhir ini di stasiun kita ini banyak banget korban penipuan aplikasi perjodohan, Pak. Oh iya, ya. Pak, bener, Pak. Saya kasihan banget. Pernah lagi saya jalan, ada cewek nangis-nangis. Saya tanya, kenapa? Dia ketipu katanya, Pak. Ketipu apa? Aplikasi perjodohan. Mau saya contohin, Pak? Ah, coba contohin gimana? Saya lagi jalan. Misalnya. Ada cewek bisa bantu saya. Adegan, biar menjadi... Perempuan. Bukan perempatan. Perempatan. Kamu aja deh. Kalau ketawa, mandelnya sampai kelihatan. Saya lagi jalan ya, Pak? Iya, lagi jalan. Coba. Saya dengar ada suara cewek nangis. Wah, terus? Cewek nangis? Iya. Penonton, pantas aja nangis begitu, bensinnya habis. Iya. Jangan gitu nangisnya lebih berbahaya. Cewek itu nangisnya yang elegan. Gimana? Lu nangis begitu kayak karburator kotor. Nangis. Karburator kotor. Kemudian dia nangis tuh. Terus saya tanya. Saya rangkul, Pak. Saya tahu di bahu saya kan. Terus saya bilang, "Kamu kenapa?" Saya ketipu katanya. Udah jangan nangis, elus-elus. Penonton. Lebak bulus kecil gini. Cakep. Baru ini dilebus kayak gini. Itu kan kalau dia, kalau sama Umi dong. Iya dong, Umi coba. Coba mau ekstra pintu. Nangis. Nah, saya dong, Pak, mau, yeah. Pak, cobain. Nangis. Ada perempuan nangis, saya lagi lewat, kan. Mereka adegan ya, saya nangis. Iya. Yeah. Bapak yang benar dong. Iya, saya benar. Iya. Mbak. Penonton. Kayak mesin air ngadat. Umi itu dia mempunyai keahlian, dia bisa nangisnya beda-beda. Oh iya. Nangis diputusin pacar. Coba nih. Nangis haru bahagia mau nikah. Nangis terharu. Apa kesian banget lu makan? Makan. Saya nanya, nenek apa? Begini aja nangis.
Anaknya hilang. Ya mana gue tahu. Gak punya duit. Mana gue tahu. Kenapa kok nangis? Makanya kita mau nanya sama dia ini, tapi dia nangis baik. Nenek kenapa, Nek? Coba ngomong dulu nih, Nenek kenapa? Jadi kalau kata saya begini ceritanya. Gimana coba? Naik taksi bareng Bang Ibra. Cara? Gitu. Dia gagal operasi, kagak taunya kena operasi zebra.